Annyeonghaseyo, Lalalandeyo, Shingeosal, Wonnyeonghamnida. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ragam kata tanya. Gimana sih caranya bertanya di dalam bahasa Korea? Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu ada nunggu, atau dalam bahasa Indonesianya itu nanyain siapa ya, untuk menanyakan orang. Nah, nunggu ini biasanya digunakan untuk menanyakan topik kalimat. Jika menanyakan objek, maka menggunakan nugurel. Dan jika menanyakan subjek, maka menggunakan nuguga atau nuga. Nuga ya, yang biasanya kita pakai singkatannya. Oke, langsung aja ke contohnya. Yang pertama ada kebuni, nuguimnika? Atau kebuni nuguyeyo, atau banmalnya kebuni nuguya. Nah, itu tuh dalam bahasa Indonesia artinya siapakah orang itu. Kebuni itu artinya orang itu, dan nuguimnika berarti kan siapa. Nah, bahasa Indonesianya artinya siapakah orang itu. Ini termasuk formal ya, karena makainya kata bun. Bisa juga pakai saram. Misal, kesarami nuguimnika? Kesarami nuguyeyo? Tapi itu kurang sopan ya. Lebih sopanan pakai bun. Oke, selanjutnya nomor 2. Nanaga nugurul manamnika? Nana bertemu siapa gitu ya. Nugurul manamnika? Yang ketiga, ada nuga uyurul mot masim nikah, siapa yang tidak bisa minum susu. Uyurul susu, mot masim nikah, tidak bisa minum susu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada muot atau apa. Nah, ini untuk menanyakan suatu benda. Biasanya muot ini digunakan untuk menanyakan topik kalimat. Nah, jika menanyakan objek, maka muosel. Dan jika menanyakan subjek, maka menggunakan muosi. Oke. Nah, kalau mu ini bentuk informalnya dari muot. Kita lihat contohnya dulu dari muot itu ya. Yang pertama, kegosi muosimnika, benda itu apa? Atau itu apa gitu ya. Kegosi itu benda itu artinya. Terus nomor 2, ditaga muosel samnika, bahasa Indonesianya dita beli apa gitu ya. Nomor 3, sigapane muosi samnika, ada apa di dalam dompet. Sigapane, di dalam dompet. Terus kita bahas yang mu ini, bentuk informalnya dari muot. Nah, untuk topiknya dia menggunakan mu, objeknya mul, dan subjeknya muga. Oke. Contohnya, igosi mueyo, benda ini apa atau ini apa gitu ya. Nomor 2, ditaga mul mogoyo, dita makan apa. Nomor 3, yoginen moga jail masih soyo, apa yang paling enak di sini. Ini biasanya buat nanyain di restoran ya, kayak di sini best sellernya apa gitu. Selanjutnya otoke, artinya bagaimana, dan digunakan untuk menanyakan suatu cara. Pemakaian otoke ini diikuti dengan kata kerja. Nih ya, struktur kalimatnya misalnya objek, otoke ditambahin predikat. Oke, yang pertama, bokkeum babeul otoke yorihamnika? Bagaimana cara memasak nasi goreng? Bokkeum bab ini nasi goreng ya. Yorihamnika, bagaimana cara masaknya? Terus yang kedua, hanggugoreul otoke beumnika? Bagaimana cara belajar bahasa Korea? Nah, yang ketiga, jibeso hakyo kaji otoke gayo?
bagaimana cara pergi dari rumah sampai sekolah. Maksudnya nih, nanyain kamu dari rumah tuh naik apa, cara perginya ya. Dari rumah sampai ke sekolah tuh gimana gitu. Nah, selanjutnya itu otosemika atau otokeo. Bentuk ini bentuk formal yang berfungsi untuk menanyakan keadaan. Kalau tadi menanyakan suatu cara ya, kalau ini menanyakan keadaan, berperan sebagai predikat sekaligus kata tanya. Struktur kalimatnya objek, otosemika, atau otokeo. Oke, langsung ke contohnya. Nomor 1, nalsi ga otosemika, kayak bagaimana cuacanya gitu ya, nanyain cuacanya. Terus yang kedua, sore sana negosi otos mereka, nah bagaimana rasanya tinggal di Seoul. Nomor 3, onol si homi otos mereka, bagaimana hujan hari ini gitu. Nah itu dia penjelasan tentang ragam kata tanya part 1 dulu ya. Nanti kita part 2-nya hari Kamis. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Makasih banyak udah menonton video ini dan belajar bareng di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun boleh ditanyain di kolom komentar. Kalau ada saran dan kritik juga boleh. Oke, kalau gitu ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sampai bye, annyeong.